Selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Tajuk utama, Manifesto Realistik Bukan Retorik. Berita sepenuhnya, Shah Alam, parti-parti politik perlu menumpukan kepada pelan jangka panjang dalam menangani masalah ekonomi negara termasuk kos sara hidup rakyat dan menjanjikan kestabilan politik dalam merangka manifesto pilihan raya umum ke-15. Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, Dr. Jeniri Amir berkata, manifesto yang ditawarkan itu haruslah spesifik, pragmatik dan realistik untuk dicapai dalam waktu tertentu. Bagaimanapun, bagi menarik golongan atas pagar, ia bukan bersandarkan kepada manifesto semata-mata, tetapi golongan itu cenderung untuk melihat kepada faktor calon, isu-isu yang berbangkit dan bagaimana jentera akar umbi menyantuni mereka. Saya berpandangan rakyat akan menilai bagaimana parti politik itu merangka strategi menangani masalah ekonomi negara, bukan sahaja untuk memastikan pembangunan ekonomi terus maju, tetapi bagaimana melangkah strategik yang mereka membuat selepas pasca COVID-19. Selain itu, menangani masalah kos sara hidup rakyat yang semakin meningkat dan bagaimana kerajaan mampu menarik pelaburan langsung asing. Tapi ini saya hanya dapat dilaksanakan jika wujudnya kestabilan politik, katanya ketika dihubungi Sinar Harian pada hari Ahad lepas. Jeniri menjelaskan, parti-parti politik juga perlu menyatakan apakah inisiatif yang akan dilaksanakan seperti usaha mewujudkan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran khususnya dalam kalangan golongan muda. Jelasnya, golongan muda harusnya lepasan universiti mahu melihat peluang pekerjaan yang lebih baik untuk menjamin masa depan serta isu-isu berkaitan perumahan. Saya berfikir inisiatif-inisiatif lebih pragmatik yang dapat dianggap imajinasi politik golongan ini. Mereka perlu meyakinkan bahawa tawaran yang dikemukakan itu jauh lebih baik daripada ditawarkan kerajaan sebelum ini. Ini adalah soal naratif politik dan melalui komunikasi politik yang efektif dapat dilakukan. Pengundi atas pagar pula bukan hanya melihat kepada manifesto, tetapi mereka melihat juga kepada calon, isu-isu yang berbangkit dan bagaimana jentera akar umbi itu menyantuni mereka. Paling penting adalah strategic campaign, bukan sahaja campaign tradisional tetapi juga melalui media sosial baru. Pendekatan pelbagai strategi kempen penting untuk menundukkan mereka di atas pagar dan mengemukakan inisiatif serta langkah yang dapat menangani isu dihadapi golongan ini, ujar beliau. Dalam pada itu, tambah Jeniri, manifesto tidak semestinya terlalu banyak seperti yang pernah dilakukan oleh Pakatan Harapan yang menjadi manifesto paling banyak dalam sejarah politik pilihan negara tetapi tipis dalam pelaksanaannya. Kita perlu manifesto yang pragmatik, realistik dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Ini perlu dijelaskan dengan konkret dalam jelasnya mengikut bidang utama akan menjadi fokus kepada pemerintahan itu nanti jika mereka diberi kuasa. Jangan pula dianggap manifesto itu diukir di atas batu. Kalau yang telah termaktub dalam manifesto itu, ia adalah janji wajib ditunaikan, kalau tidak orang akan sanksi, katanya.